Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan, saya Raffi Darmawan. Saya kali ini akan membawakan materi tentang dasar-dasar kriptografi. Kalau di sini sih saya jelasinnya slide-nya agak dikit aja nih, tapi saya bakal lebih ngejelasin ke praktiknya, ke codingnya kayak gimana sih. Yang pertama-tama yang harus kita tahu itu kriptografi itu apa sih? Kriptografi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya dengan memadukan dua kata yaitu kriptos dan grapein. Kriptos berarti tersembunyi atau rahasia, sedangkan grapein memiliki arti menulis. Makna kriptografi secara harfiah adalah menulis secara tersembunyi untuk menyampaikan pesan-pesan yang perlu dijaga kerahasiaannya. Ya mungkin kita mikir buat apa sih adanya kriptografi gitu kan? Nah, sebenarnya adanya kriptografi ini kita itu pasti kan pengen ada yang namanya berkomunikasi gitu. Dua pihak berkomunikasi dan nggak mau ada pihak ketiga yang tahu gitu kan. Nah, dari sini adanya kriptografi di situ tuh. Contoh kriptografi di kehidupan sehari-hari kalian itu kalau misalkan kalian ngunjungin website. Misalnya HTTPS gitu kan. Misalkan kalian buka bisa.ai. HTTPS bisa.ai.id misalkan kayak gitu, atau enggak misalkan HTTPS instagram.com itu udah salah satu contohnya kriptografi itu. Selain itu kalau misalkan kalian pasti pakai yang namanya WhatsApp ya. Nah WhatsApp itu dia juga udah ngeimplementasin kriptografi yang namanya end-to-end encryption ya itu. Jadi udah ada pertukaran kuncinya itu kan di sana di end-to-end encryption. Dan juga masih banyak juga lainnya gitu kan. Terus juga nih saya ini istilah dalam kriptografi yang ada empat sih biasanya tuh. Nah pertama adalah plain text. Plain text itu adalah pesan asli yang mau kita sembunyiin gitu kan. Yang kedua adalah ciphertext. Ciphertext itu adalah pesan setelah dienkripsi. Nah ini ciphertext itu hasil dari proses si enkripsi gitu kan. Yang ketiga adalah enkripsi sendiri, proses menyandikan pesan gitu. Yang keempat adalah dekripsi. Dekripsi itu adalah proses mengembalikan ciphertext ke pesan semula. Ini maksudnya jadi pesan yang udah dienkripsi, yang udah jadi karakter-karakter aneh gitu dibalikin lagi ke semulanya. Jadi ada empat gitu kan. Dan juga kalau misalkan kalian berkutik di dunia coding, kadang tuh suka ada orang yang ketukar gitu antara enkripsi sama hashing gitu kan. Misalkan ada orang, ini cara nge-encrypt MD5 kayak gimana? Nah, padahal itu bahasanya salah itu, encrypt MD5. Nah, itu beda ya, encrypt sama hashing ya. Kalau encrypt itu bisa dibalikin lagi ke pesan semula, sedangkan kalau hashing itu nggak bisa gitu kan. Kalau hash itu, si pesan ibaratnya udah disandiin, dia itu nggak bisa dibalikin lagi karena dia searah, tapi sedangkan kalau encrypt itu dua arah gitu kan. Nah, terus untuk berdasarkan perkembangannya, yang pertama itu biasanya ini ada monoalphabetic, itu substitusi. Pertama kriptografi yang klasik itu contohnya substitusi. Jadi intinya itu adalah sederhananya misalkan substitusi itu misalkan karakter A disubstitusi jadi B, karakter B disubstitusi jadi C dan sebagainya gitu kan. Monoalphabetic berarti disubstitusinya dengan alfabet cuma satu rantai doang gitu kan. Sedangkan polyalphabetic substitution itu substitusi, tapi kuncinya itu tiap indeks atau tiap karakter itu berbeda gitu kan. Misalkan Vigenère Cipher gitu kan. Vigenère Cipher itu ada lagi gitu kuncinya. Jadi kalau Caesar itu misalkan yang itu monoalphabet, misalkan si Caesar itu dia itu cuma satu doang kan. Misalkan kuncinya itu 13 gitu kan. Misalkan kuncinya karakter 13. Nah, itu tinggal misalkan ini saya gambarin deh. Notes. Saya jelasin pakai gak usah terlalu pakai kata-kata gitu ya, pakai penjabaran aja nih. Misalkan
Kaisar kiper. Kaisar kiper itu rumusnya adalah C, C itu kiper text, ini P ditambah K. K itu kunci di modulus sama 26. Nah, ini itu rumusnya. Ini rumus si C. Rumus enkripsi. Terus rumus dekripsi. Ini dia itu ada yang namanya D sama dengan, kalau yang anggap aja kan ini C. Nah, ini rumus dekripsi, kita nyarinya P lagi ya. P sama dengan C dikurang K modulus 26. Oke, kayak gini. Nah, jadi yang misalkan polyalphabet itu kayak gini nih, misalkan plain text-nya itu misalkan plain text. Plain text-nya itu misalnya apa ya? AB gitu, ABC misalkan. Terus si kuncinya yang gampang aja deh. Kuncinya si Caesar-nya kuncinya 2 deh. Kiper text. Nah, kipernya itu jadi berapa? Nah, ini si enkripsi Caesar itu dia tuh ngegeser karakter ya. Bedanya kriptografi klasik itu sama modern itu adalah kalau kriptografi klasik itu lebih fokus ke penggeseran karakter, sedangkan kalau modern itu lebih banyak ke operasi bit, ke operasi matematika yang lebih canggih gitu ya. Misalkan A itu penggeserannya digeser jadi sebanyak 2 karakter jadi C. Terus B jadi D ya. E, berarti ini kiper text-nya si Caesar. Sedangkan kalau si plain text-nya jadi misalkan kayaknya ini 2 juga. Ini itu 2, terus nah ini kita balikin lagi. Nah, ini C dikurang 2 berarti jadi A lagi, D jadi B lagi, terus E jadi C lagi, kayak gitu kan. Nah, ini kalau monoalfabetik, kayak gitu. Nih, contohnya yang Caesar. Si Caesar ini, dia itu karena kuncinya cuma 1, jadi ada kelemahannya. Pertama-tama, dia itu ada suatu serangan di kriptografi yang namanya, yang paling gampang banget sih, exhaustive search, gitu kan. Nah, ini nama lainnya dari brute force. Jadi si Caesar itu adalah kan kayak gini nih logika serangannya ya. Si Caesar K-nya itu dia itu pasti kayak gini ya. K-nya adalah dia itu pasti 0, lebih dari 0 terus kurang K-nya pasti di sini. Pokoknya persamaannya K-nya pasti lebih dari 0 terus dia itu kuncinya kurang dari sama dengan 26 gitu kan. Kalau perlu dibikin persamaan tuh kayak gini nih kira-kira nih. Si K itu jadi di singkatnya itu K itu adalah di antara 0 sampai 26 gitu kan. Nah, di si exhaustive Caesar itu adalah dia itu mencari gitu sampai nemu yang make sense gitu. Si K-nya ditebak-tebak. Jadi kalau misalkan kalian pernah belajar bahasa pemrograman gitu kan, jadi ada namanya looping kan pasti kan. Nah, ini bikin looping kayak gini kan nggak terlalu susah ya. Gini. For X in range. Nah, misalkan ini kan ini modulus 26. Oke, jadi bikinnya gini aja deh. For X in range 26. Nah, terus kita tinggal masukin aja P sama dengan C min. Oh, ini saya variabelnya saya jadi K aja nih. Min K modulus 26. Oke, kayak gini. Ini singkatnya kayak gini yang exhaustive key search ya. Atau enggak, ini saya ngoding langsung aja di sini ya, coba nih. Caesar.py. Nah, ini di sini coba kita coding Caesar dikit ya. Pertama, di Python misalnya import string.
Nah, terus Dev Kaiser. Nah, di sini kita masukin string data terus sama sama kuncinya di sini. Habis itu setelah itu adalah kita masuk inisialisasi variabel dulu, misalnya variabelnya res result namanya. Terus kita bikin perulangan ya, for x in range. Ini terus len data, nah gini ya. Nah ini terus setelah itu kita cari deh, kan si Caesar itu si Caesar itu kan dia itu nih Caesar kerja pada alfabet ya A sampai Z. Jadi caranya adalah kita cek dulu nih. Kita sebut aja ada tampung variabel tempe sama dengan data x ya. Misalkan if data x in, kalau misalkan dia lowercase nih. Nah, kalau misalkan dia lowercase berarti kita tambahin aja gitu kan. Nah, berarti kita tambahin misalkan alpha string. Dan ini kita bikin dulu deh list ini. Misalkan kecil sama string lowercase. Ini biar nggak panjang-panjang banget nih. Terus besar sama string root uppercase ya. Terus di sini in kecil misalkan. Nah, terus kita tinggal nyari posisinya si P ini kan, ini ceritanya pokoknya kita nyari posisi si data X-nya gimana gitu kan. Kita taruh aja variabel pos sama dengan ini kan kecil ya, jadi kecil dot index data X gitu kan. Nah, ini kita udah dapat posisi. Jadi sih gambarannya kayak gini nih. Misalkan gambaran logikanya kayak gini. Misalkan mau nge-enkripsi kita cari dulu ABCD, EF, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, kita cari dulu ini si A itu posisi. Si A itu 0, B itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, dan seterusnya gitu kan. Nah, ini si pos ini dia itu nampung posisinya ke berapa kan. Nah, setelah itu karena dia di kecil terus kita posnya udah dapat, berarti ditambahin sama apa ya, ditambahin sama si kuncinya kan. Nah, ini kita tekin rumusnya di sini, setelah itu modulus 26 di sini modulus 26. Terus setelah itu kita tambahin res plus. Nah, resultnya adalah kecil posnya ini ya. Terus kita cek lagi ya, dia kalau misalkan dia alfabet besar. Nah, ini kita masukin lagi pos star.index. Nah, ini modulus 26 juga ya. Ini karena plus kita namanya encrypt gitu. Oke, di sini terus resultnya besar pos. Else. Nah, kalau misalkan dia itu di luar, kalau bukan alfabet, langsung ditambahin aja gitu kan. Res plus data X berarti. Nah, terus outputnya adalah return res ya. Nah, ini terus di sini kita bikin fungsi main ya. Terus misalkan kita mau plain. Lavi Darmawan misalnya. Ini kita print besar encrypt plain.
Nah, ini di sini terus kita tinggal jalanin ya. Coba dijalanin. Kayak satu kayak ini. Oh iya, ini kuncinya dulu. Kuncinya kita spesifikasiin dulu, misalnya kuncinya mau berapa 10 ya. Nah, ini udah kelihatan ya, ini karakternya udah berubah di sini. Ini karakternya udah berubah di sini. Ini udah ke enkripsi pakai si Caesar gitu kan. Nah, ini kalau pakai enkripsinya si Caesar. Nah, terus kalau dekripsinya kayak gimana? Dekripsinya itu adalah seperti ini. Nah, karena ini kita dekripsi, kita tinggal rubah aja nih. Kita tinggal ganti ini plus dikurangin jadi minus saja nih. Terus kita coba ini jadi keeper dulu nih. Terus print keeper. Terus kita balikin lagi plane-nya Caesar decrypt keeper ya. Terus ini kuncinya 10 juga, print plane coba. Nah, ini udah balik ke semula. Nah, tadi yang saya maksud adalah exhaustive case search itu adalah serangan di mana kita mencari-cari gitu sampai benar gitu kan. Nah, untuk exhaustive-nya simpel aja sih di sini. Ini karena kriptografi Caesar itu paling gampang diserang ya, kita bikin aja perulangan di sini. Ini di sini terus setelah itu keepernya dimasukin ke inputnya sini, terus si kuncinya itu kita masukin ke perulangan ini X gitu kan. Oke, coba dijalanin. Terus di sini tinggal cari yang paling make sense gitu artinya hasilnya. Nah, ini yang paling make sense ya ini. Nah, ini saya output juga nih kuncinya nih sekalian nih. Nah, ini langsung tinggal dilihat ya, ini make sense ya ini yang di plane-nya 10 kuncinya ada, kalau kuncinya 10 hasilnya jadi Raffi Darmawan, yang sisanya pada gak jelas semua itu ya. Jadi di sini bisa disimpulin, jadi di sini bisa bisa disimpulin kalau kuncinya adalah 10 gitu kan. Ini adalah contoh dari Caesar. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum lanjut ke modern gitu kan? Yang mau nanya dulu silakan. Ini sebelum lanjut ke kriptografi modern ya. Jadi lanjut ya ke kriptografi yang simetris lagi, yang modern nih. Nah, ini yang modern itu contohnya adalah si XOR ya. Kriptografi XOR. Kriptografi XOR itu adalah kriptografi yang paling sederhana di kalau pokoknya kalau misalkan di kriptografi yang modern itu XOR itu paling sederhana sebenarnya XOR. Exclusive OR di mana operasinya adalah kalau misalkan satu XOR sama 1 hasilnya jadi 0. 0 XOR sama 1 hasil jadi 1, 1 XOR sama 0 hasil jadi 1, terus 0 XOR 0 jadi 0. Jadi intinya si XOR itu adalah salah satu bernilai benar. Ini ya, XOR ya.
dasarnya di sini. Nah, untuk XOR sendiri adalah yang paling dasarnya di sini. Nah, misalkan rumusnya kayak gini, rumus enkripsinya. Nah, ini kita sebut lagi ini enkripsi. P sama dengan sorry. Ini P sama dengan P di sor sama K gitu kan. Dekripsi. Dekripsinya adalah dia bisa ini P sama dengan K di sor sama K. Nah, dari sini udah jelas ya ini. Di sini C. C ini saya jabarin aja nih. Ini keeper text. Ini plain text. Ini kuncinya. Nah, setelah itu rumusnya itu. Nah, di salah satu XOR itu contoh serangannya adalah ada yang namanya Knorr plain text attack ya. Contoh serangan nah, Knorr plain text attack itu apa sih? Jadi serangan di mana attacker memiliki keeper text dan plain text. Tuan, serangan di mana attacker memiliki punya keeper text-nya juga, punya plain text-nya juga. Attacker bisa bisa mendapatkan kuncinya. Sini ya. Ini Knorr plain text attack adalah serangan di mana attacker memiliki keeper text dan plain text. Nah, dengan mengetahui keeper text dan plain text, si attacker itu bisa mendapatkan kunci untuk melakukan enkripsi dan dekripsi terhadap plain text dan keeper text lain. Nah, jadi di sini karena rumusnya itu si KPA itu Knorr plain text attack adalah. Nah, tingkatnya kayak gini dari segi matematika nih kan kita bisa lihat kayak gini misalkan keeper text sama dengan P di sor sama K terus habis itu P sama dengan keeper text di sor sama K. Nah, dari sini kan kita bisa ngebalikin juga sebenarnya K sama dengan keeper di sor sama P gitu kan kita bisa dapat si K-nya, setelah dapat si K-nya kita bisa ngedekrip buat pesan yang lain gitu kan. Nah, di sini ini. Nah, untuk contohnya kita ngoding lagi coba nih. Ngoding lagi di Python di sini. Ngoding sederhana aja. Nah, di sini dev sorry. Nah, ini kita ingin nge-sort antara dua string, string A dan string B gitu kan. Terus kita ada perulangan di sini. Dan A di sini kan ceritanya. Terus di sini A X. Di sini habis itu
setelah itu kita ini ordinal itu adalah dia itu ngerubah jadi bilangan ASCII, habis itu setelah bilangan ASCII, jadi bilangan ASCII di XOL ini, setelah itu di return ya, di C ini. Terus anggap aja kita punya plain text nya lagi, plain text sama dengan Raffi Darmawan. Kuncinya adalah bisa AI gitu kan. Oh ya, ini dia. Jadi dia itu si plain text nya itu, si plain text nya itu harus sama gitu kan, panjangnya dengan key. Nah ini siap. Kan si key-nya itu panjangnya lebih pendek ya daripada si plain text-nya. Jadi kita bisa pakai yang namanya modulus gitu kan. Modulus len b gitu kan. Karena si key-nya itu bakal masuk ke variabel b gitu kan. Nah ini kita masukin lagi keeper text sama dengan sort plain text sama si key gitu kan. Nah ini kita jalanin juga. Nah ini tapi hasilnya kayak karakter kayak gini nggak jelas gitu. Coba kalau misalkan kita cek ya panjangnya. Panjangnya benar sih 14. Nah. Nah, jadi ini keeper text-nya enggak, kadang nggak kelihatan gitu kan. Nah, ini biar kelihatan, coba di encode aja ya. Nah, ini hasil keeper text-nya. Hasilnya jadi kayak gini. Ya. Ini jadi kejelas juga kan, gitu kan. Nah, buat ngebalikinnya gimana gitu kan. Buat ngebalikinnya adalah plain text sama dengan sort apa tuh plain textnya sama sort keeper text sama key. Nah ini print lagi plain textnya. Nah ini jadi Raffi Darmawan lagi. Terus setelah itu misalkan kita punya ini, kita masuk ke KPA case-nya. Kita mau nge-recover si key gitu kan. Kita punya si plain text, kita punya plain text, kita punya keeper text gitu kan. Berarti si kuncinya adalah key sama dengan or keeper text sama plain text gitu kan. Nah ini hasilnya jadi kayak gini ya, bisa AI gitu kan, itu loh. Ini kuncinya udah recover ini kan, udah balik lagi. Dari sini udah kelihatan sih kalau misalkan kita punya plain text sama keeper text sepasang itu, kita bisa balikin lagi gitu kan. Ini yang paling dasarnya di crypto simetris. Kira-kira sampai sini ada dapat kalian dulu nggak? Selamat malam ya. Ada pertanyaan dulu kah? Yang mau nanya silakan dulu. Nanti saya mau ngejelasin tentang block chipper nih dikit. Ya, mungkin lanjut dulu kali ya. Sekarang kita masuk ke crypto modelan di sini. Block chipper operation gitu kan. Ini kita masuk ke block chipper sekarang. Nah, pertama-tama di block chipper itu
ada istilah yang namanya IV gitu kan. Ini ada IV gitu kan. IV itu adalah, jadi intinya buat buat bikin si buat bikin random hypertext, kalau misalkan kalian pakai mode yang namanya CBC terus OFB dan segala macam gitu ya. Terus padding. Padding adalah penambahan karakter. Jadi singkatnya si blockchain, si block shaper itu ada gini, misalkan block itu ada ukuran ya, misalkan block shaper ukurannya misal ukurannya 8 gitu kan. Misalkan kalau pesannya itu Raffi gitu kan. Nah, dia itu panjang string Raffi itu kan kurang dari 8 kan. Nah, jadi kita harus nambahin lagi nih biar pas sama 8 gitu kan. Jadi kalau di kriptografi ada yang namanya padding. Misalkan dia itu yang aslinya harusnya pokoknya panjang block size-nya 8, terus berarti ini kurang 4, berarti kita tambahin 4 gitu kan. Kan ini jadi x0404 kayak gini, jadi ditambahin kayak gini. Nah, ini padding ini namanya. Atau kalau biar gak usah pusing sih, biar nggak pusing bacanya, gini aja nih, biar 8 misalkan tambahin aja 1 2 3 4 gitu kan. Ini udah 8 gitu kan. Nah, ini udah pas, udah bisa masuk ke block shaper ukuran 8. Nah, setelah itu di sini ada common modes-nya itu. Nah, kriptografi yang untuk block shaper itu ada macam-macam gitu kan. Pertama ada sama satu ada SCB, dua CBC, yang ketiga PCBC, keempat adalah CFB, yang kelima OFB, keenam CTR, counter, setelah itu BCM. Nah, ini saya jelasin lebih ke ECB sama CBC dulu deh ini. Pertama-tama si ECB nih. ECB itu bisa dibilang kriptografi yang nggak pokoknya dia itu nggak boleh dipakai kalau misalkan di protokol keamanan gitu kan. Ini coba nih, dia itu ECB nggak boleh dipakai gitu kan. Soalnya dia itu bisa diserang gitu, diserangnya lebih mudah gitu kan. Contohnya kayak gini nih. Jadi di ada yang namanya ECB Penguin. Pertama, misalkan kalian nge-enkripsi gambar gitu kan. Nah, ini gambarnya aslinya penguin kayak gini, terus setelah dienkripsi pakai mode ECB, hasilnya jadi kayak gini. Nah, ini masih kelihatan kan? Kalau misalkan dienkripsi pakai mode yang lain gitu kan. Jadi random gitu kan. Nah, kenapa sih bisa kayak gini nih? Pertama-tama, sebenarnya kalau mau belajar kriptografi yang block shaper itu, awal saya lihat ininya nih, lihat diagram gitu kan. Saya lihat diagramnya gitu kan. Pertama-tama di sini ada proses, ada yang namanya inputnya itu plain text. Setelah itu, dia itu masuk ke proses namanya block shaper encryption nih. Nah, ini setelah masuk ke proses block shaper encryption dan diproses dengan kuncinya, hasilnya jadi hypertext. Ini jadi setiap kalau misalkan mau masuk ke proses block shaper encryption itu tiap plain text tuh dibagi-bagi. Misalkan pesannya adalah Raffi Darmawan misalnya. Nah, terus block shaper-nya ukuran 8, berarti dibagi-bagi gitu kan. Yang ukuran 8 ini Raffi, terus 1, 2, 3, 4. Nah, ini berarti ini masuk ke
untuk satu gitu kan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini masuk ke blok 2. Karena kurang, kita tambahin aja padding-nya gitu kan. Nah, ini masuk ke blok 1, ke blok 2. Sekarang kita lihat pesannya, plain text masuk ke blok cipher encryption, habis itu hasilnya jadi cipher text gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian sadar ini itu bisa dibilang bisa diserang gitu kan. Jadi, seandainya misalkan blok 1 kayak ini, misalnya, kondisi serangannya, misalkan kondisi serangan gini, if blok 1 sama dengan plain blok 2, maka cipher blok 1 sama dengan cipher blok 2 gitu kan. Jadi intinya adalah kalau misalkan si plain blok 1 sama plain blok 2 itu sama gitu kan. Nah, itu jadi dua itu dua blok itu sama semua gitu hasilnya itu. Nah, ini jadi ini penjelasan secara logika kenapa ada yang namanya ECB penguin ini nih. Si penguin ini si kalau misalkan kita logikain si gambar ini adalah gambar itu terdiri dari RGB dan juga ada byte-byte yang gitu kan. Nah, kalau misalkan byte-byte-nya itu di enkripsi cuma tiap 16 doang, 16 byte, 16 byte doang. Nah, pasti ada aja yang ngebentuk yang sama gitu kan. Dan jadi nggak kayak nyembunyiin. Pertama, ECB itu byte-nya itu adalah maksudnya dia itu nggak nyembunyiin polanya itu, polanya si plain text-nya itu, kalau si ECB gitu. Nah, jadi gimana solusinya gitu kan? Solusinya biasanya pakai mode lain selain ECB gitu kan. Contohnya pakai CBC yang agak simpelnya sih. Nah, jadi si ECB itu, CBC itu si plain text sebelum masuk ke blok cipher encryption itu dia disort dulu sama initialization factor gitu kan. Setelah itu hasil jadi cipher text. Setelah itu si plain text setelah itu untuk plain text blok kedua dia itu disort lagi sama cipher text blok satu gitu kan. Berarti rumusnya adalah plain text disort sama cipher text blok satu. Setelah itu baru masuk ke blok cipher encryption, hasilnya jadi cipher text blok 2 gitu kan. Setelah itu si cipher text blok 2 disort sama plain text blok ketiga masuk ke proses blok cipher encryption, hasilnya jadi cipher text. Nah, ini yang CBC itu kenapa ada IV? IV itu biar bikin random gitu kan. Kurang lebih gitu sih yang CBC gitu kan. Nah, untuk mode dekripsinya tinggal balikin lagi aja gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Kira-kira. Ini saya jelasin lagi. Ini saya tunjukin nih layarnya. Ada yang mau nanya dulu? Yuk. Kalau karena belum ada yang nanya lagi, kita lanjut ke asimetrik ya. Nah, jadi kripto sebelumnya si XOR itu adalah simetris ya. Nah, ini kriptografi asimetris adalah di mana ada yang namanya public key dan private key gitu.
public key adalah kunci untuk melakukan enkripsi, sedangkan si private key adalah kunci untuk melakukan dekripsi gitu kan. Nah, ini jadi gimana caranya? Pertama-tama yang biasa dipakai di kehidupan sehari-hari itu adalah RSA, contohnya di HTTP dan segala macamnya. Jadi si RSA itu kekunci kekuatannya adalah dia itu ada perkalian bilangan prima gitu kan. Sebut aja N gitu kan. N sama dengan ada dua bilangan prima. Dua bilangan prima. Nah, ini kayak sama K gitu kan. Terus ada E. Kalau untuk E itu biasanya yang paling sering dipakai itu adalah yang paling sering dipakai di kehidupan nyata itu 65537 ini. Ini udah bagus ini. Terus setelah itu adalah D gitu kan. D itu adalah, nah ini pertama tentukan E-nya. Pertama ada cari bilangan prima P sama Q, E-nya segini. Setelah itu N. N itu adalah public key-nya gitu kan. Pokoknya modulusnya gitu kan. N sama dengan P kali Q. Kunci publiknya berarti E sama N gitu kan. Terus setelah itu P. P itu ini buat nyari nih P min 1 kali P min 1 ini. Terus setelah itu ada lagi untuk nyari dekripsi gitu kan. Kuncinya private key D itu rumusnya modulus inverse gitu kan. Infmod gitu. Di E sama P gitu kan. D sama P gitu kan. Kalau untuk rumus enkripsinya, C sama dengan ini POW. POW itu pangkat ya, plain dipangkatin sama ini ya kuncinya si E itu N gitu kan. Terus rumus dekripsinya terus P ya. ADN. Nah ini kurang lebih gini sih rumus si RSA. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Kira-kira. Yang mau nanya dulu silakan. Untuk contohnya, untuk yang enkripsinya RSA, misalnya kayak ini. Kayaknya kita tentuin ini ya.
yang 12 sama dengan gate. N sama dengan P dikali Q. Nah, ini rumusnya. Misalkan pesan. Nah, ini untuk merubah jadi plain P-nya itu, plain text-nya, ini kan pesan. Nah, terus untuk encrypt-nya adalah pesan. Ini setelah itu shipper terus si E nya itu kayaknya 65537. Nah, itu untuk dekripsinya. Dekripsinya pakai oke ini pakai klik 6 coba ya. Cari dulu P-nya. Nah, ini kelihatan di sini udah balik lagi ya pesannya. Jadi Raffi Darmawan lagi di sini. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak tentang RSA atau apa gitu? Yang lebih dasar-dasarnya sampai sini dulu sih. Kalau misal key-nya random dan plain text-nya hanya tahu sebagian itu gimana? Oke, yang plain text kan ini case-nya adalah plain text-nya kita tahu sebagian. Terus shipper-nya kita tahu kan. Nah, itu ada yang namanya known plain text attack gitu kan. Ada serangannya. Nah, ini tergantung kriptografinya pakai apa gitu kan. Dan serangannya bisa beda-beda. Kalau misalkan kita kriptografinya pakai pakai simetrik, ada lagi gitu rumusnya. Contohnya yang kayak tadi yang pakai SOAR itu. Yang tadi saya jelasin di sini. Nah, ini di sini nih. Nah, ini kan bisa nih kalau misalnya tahu sebagian ada yang namanya serangan known plain text attack kan. Nah, ini kita plain text-nya tahu sebagian, terus kuncinya nggak tahu random. Terus keeper text-nya tahu juga. Nah, kita tinggal masukin rumus ini aja gitu kan. Tinggal ngikutin aja, tinggal pakai perulangan aja kayak gini, tinggal bikin perulangan. Itu untuk yang contohnya yang di XOR. Kalau misalkan untuk di asimetrik, nanti ada lagi rumus matematikanya, ada rumus perhitungannya segala macam gitu kan. Ada yang mau nanya lagi? Ini saya note deh. Ada yang mau nanya lagi nggak kira-kira? Yang mau nanya silahkan dulu. Kira-kira dasar kriptografinya tadi sih udah segitu dulu sih dari saya. Yang mau nanya silahkan dulu deh. Ya kalau misalkan udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya tutup dulu aja ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.